enggak di sini ada jenglot, ada apa? Yang terluar isinya di luar, salah satunya jenglot lagi makan di situ. Nggak boleh. Iya, jadi ganggu deh, takutin ntar ini udah nanti diikutin ya. Oke, Kak Andre. Yes, dari Bekasi nih. Oke. Akhirnya ya. Dan kebetulan tadi pas lagi nelfon tiba-tiba lagi kerja di Bekasi ya kan, boleh sekalian mampir lah. Kayaknya kalau nggak kayak gitu nggak bakal mampir. Biasanya kalau misalnya direncanain malah nggak jadi. Iya. Tapi lu kan kemarin udah bikin host di rumah gua. Gantian ya dong. Netizen-netizen Indonesia pada menunggu. Ini pertama kali nih house tour. Aku aja nggak pernah. Masa? Tentu. Gokil sih Kak Caca rumahnya sih. Kenapa? Luas. Luas, lu nyindir. Enggak, tapi aku suka banget Caca-caca semuanya itu kayak tertata dengan rapi gitu loh. Yang aku suka. Kan yang penting walaupun kita kecil yang penting nyaman, bersih. Nyaman. Enggak ada jamur, rumah gua ada jamur. Nah, apa itu? Apa itu? Melihara jamur. Parah, guys. Ini apa? Ini baru. Ada si jamur. Mana? Di badan gua. Kita lihat dari sebelah sini dulu ya, okay. Sama Kak Andre ya. Boleh. Gokil, di sini ada sofa. Kenapa pilihnya warna grey? Karena biar ngikutin suasana ruang tamu aja ini, kalem-kalem aja. Tapi ini by the way, ini pasti lagi ngepet ya. Kenapa? Oh enggak, kok lagi ngepet di dalam nanti ada. Ada. Pantes aja tadi aku lihat di kamarnya banyak barang-barang keren, ternyata sudah agak serem ya mak. Oke, kita lihat dulu nih dari foto-foto ini. Wah, gokil. Ini foto pre-weddingnya. Sebelum nikah pre-wedding. Itu Photoshop itu. Aku tahu itu di mana? Mana di Bandung? Kau tahu? Iya lah. Yang mau ke sana sih. Iya. Pengen banget. Kita ya bareng-bareng ya. Bener ya bareng. Kita kemarin di konten KSMI pernah ini. Mau bikin. Iya, mau bikin setan. Oke, sedikit kesini. Di sini ada foto-foto ya Kak Caca ya. Ini foto-foto di luar negeri. Terus ini sama sahabat-sahabat. Terus ternyata kalau dia tuh kalau Kak Caca nyimpen gold play button sama ini sama ininya di sini ya. Kenapa di ruang tamu? Biasanya kan kalau kayak gini embedding di kamar gitu loh. Aku mau pamer. Itu bahasa kasar ya, bahasa ininya sih halusnya kalau misalnya konten kreator yang datang misalnya belum 100.000, belum 1 juta atau belum apa gitu, biar semangat. Karena di konten kreator resmi pun kita bilang itu tuh bukan masalah kita punya uang banyak bisa beli, itu karya tuh. Karya. Iya, karya yang hasilin bukan duit bisa beli iya. Gitu. Sekaya-kaya pun dia kalau misalkan dia enggak punya ini, belum kaya ya. Enggak ternilai harganya, itu karya soalnya. Tapi lu ada enggak sih piala-piala zaman SD gitu SMP? Banyak banget di Solo ya. Iya. Oh, ada piala yang aku suka banget. Apa? Dia kayak dari kaca gitu loh, kristal. Oh, itu dari apa? Kristal itu model. Wih, lu model. Boleh. Model. Lu bisa Caca. Medan. Tunjukkan aksimu. Coba kasih tahu ya. Oke. Di studio. Tapi itu tertawanya sebenarnya terpaksa apa enggak sih? Oh, enggak lah. Enggak, jujur ini yang candid. Iya, ini candid. Oh, paling candid yang jadi. Terus ini apa nih? Ruang apa nih namanya? Ruang semuanya ya, gara-gara cuma ini doang. Buat bareng-bareng, kadang kita ruang keluarga nonton, kadang karaoke di sini kan ada karaoke tuh. Iya. Karaoke-nya enggak perlu kayak orang-orang pakai mesin-mesin yang kayak gitu-gitu ya kan. Ini kita udah, tau enggak? Ini kan udah ada speakernya ya kan. Kita bisa karaoke-nya di sini ya. Bisa kayak mic udah ada tau enggak pakai apa? Tinggal colokin pakai laptop itu di pakai HDMI. Dari pake YouTube. Tapi enggak apa-apa, penting bisa karaoke ya. Benar. Iya. Ngapain sampai full-full ya kan? Menikmati hidup sederhana aja ya kan. Sederhana aja tapi menikmati. Bisa. Tapi lu juga termasuk suka koleksi sneakers ya? Ini aku sama Caca suka sepatu, tapi itu... Tapi ini belum dicuci ya? Mi, jangan diangkat. Ini kembaran sama Caca juga, cuman beda dalaman. Ini sama, kayak konsepnya ini pakai APD. Iya. Jadi sepatunya begini tapi pakai APD ya, jadi aman. Tapi lu pecinta fans? Enggak, mana yang unik-unik, mana yang harganya juga gak tinggi-tinggi amat, oke lah kita ini. Tapi konsepnya, kalau konsep rumahnya apa sih nih? Ini minimalis sih. Minimalis ya. Sebenernya enggak menurut Tante Ismi atau mungkin kalian yang nonton, mau kecil mau besar, tapi kalau dari hasil sendiri itu rasanya seperti besar. Benar banget. Dan
jangan lupa bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena sebelum punya rumah ini, aku pernah ngontrak-ngontrak, terus ngekos. Dan itu pada saat itu susah banget nyari duitnya. Kayak 15 juta, susah banget. 10 juta, susah banget. Itu rumah kontrakan, kena banjir, ngekos kena banjir. Dan banjirnya bukan sekaki-sekaki doang, tapi benar-benar seatap sampai seatap. Jadi ya bisa ngangkat-ngangkat udah TV, gitu-gitu kan. Dokumen dokumen. Benar-benar seatap. Aku baru beli lemari, ya kan, satu set gitu lemari gitu kan. Dari hasil jadi payah sendiri. Iya. Beli lemari, terus ada TV, pada jatuh semua pas habis banjir. Gila sih, itu nyesek banget. Tapi itu perjuangan. Perjuangan. Jadi makanya aku bersyukur banget punya ini, walaupun nggak gede, aku bersyukur banget gitu. Karena hasil jadi payah sendiri. Ini di sini ada kaca, maksudnya apa? Untuk berkaca. Jadi kalau yang datang kan buka pintu, kan buka pintu langsung kaca. Kalau itu lebih ke penampilan, kalau ini yang rapihin gitu ya. Bukan apa? Ayo yang baju. Ayo pokoknya jangan cari sendiri. Gue kan ada satu sama dia. Gue ada satu sama dia. Ya pokoknya buat TikTok kan dia, buat kerja-kerja, review story. Kadang-kadang gitu kok gue bisa jawab. Oh iya. Kirain lu mau ngawal. Oh iya, kalau ini enggak dapat nih gue. Oh, enggak dapat kan cokesnya, enggak dapat nih guys. Oh, yes. Terus di sini kenapa dikasih partisi gini full yang sampai sini? Jadi tadinya itu ini kamar nih. Oh gitu. Terus ruang tamunya itu harusnya segini doang. Oh gitu. Tapi ini dijebol. Tadinya ini dapur harusnya. Terus kayak jadi sempit banget gitu loh. Kalau apalagi kan kita kan suka terima tamu gitu kan. Mumet banget gitu ngeliatnya. Iya. Rapi sih ini. Nah, ini dibongkar, terus dijadiin lah partisi-partisi. Partisi, ini. Iya benar. Terus ini konsep ikan di sini enggak dikuras-kuras juga ya nih? Enggak, ini kebetulan dia habis main bola. Tadi bersih. Oh, okay. Jadi habis main bola dia langsung kotor-kotoran karena ini berani kan, kotor itu baik. Sayang ngelesnya. Kenapa cupang gak yang lain? Iya, karena itu, karena cupang itu bertahan hidupnya hebat. Iya loh. Kan sempat kayak telat-telat makan, apa, puasa, segala macem juga dia masih kuat gitu. Oh, kirain kalian berdua suka cupang-cupangan aja. Oh, itu pasti. Pasti. Emang pernah ya? Hah? Ya kan lebih dari itu. Oh, pernah ya. Gimana sih? Mau dong. Mau dong dicupang. Oke, kita langsung ke dapur ya, Kak. Dapur. Berantakan banget cuy. Enggak. Ini meja buat syuting tadi biasa buat kalau konten-konten review, unboxing. Oh, bisa jadi penyangga juga ya. Harusnya gini doang kan, tuh. Gini. Iya, suka deh, lengkap deh dapurnya, semuanya ada gitu loh di sini. Terus yang mirip-mirip Ismi ini ya, kalau nggak salah beda ya? Iya, microwave sama terus juga ada kulkas di sini. Kulkas, tapi beda kan kulkasnya. Ada isinya. Ada isinya, benar. Ini biar satu pintu ada isinya, kalau Tante Ismi dua pintu doang, nggak ada isinya. Lebih suka beli kalau kelihatannya sih masak ya. Kalau Caca suka masak, misalnya ada teri, ada misalnya sayur-sayuran segala macam. Kalau yang kayak gini kan buat darurat aja, tiba-tiba kalau misalnya kelaparan ya buku mata tam apa aku yang suka masak. Oke, terus di sini ada ini romantis sekali. Iya. Ya, ini tangan Kak Caca ini Kak Andre. Iya, karena ini ada cincinku tuh sama. Tuh. Oh iya, keceplok ya. Tadinya kita mau ngajak Ismi ngonten ini guys, cuman pasangannya belum ada. Udah mau jadi dong dia. Oh iya, ada videonya itulah pokoknya, ada videonya. Lihat video yang ini ya. Tipe. Tipenya tergantung kepribadiannya. Oh. Pede dengan gayanya sendiri itu sudah plus. Wih. Terus kacanya juga aku suka banget sama Kak Andre nih, ada tamu menyuguhkan gitu kayak yang benar-benar menghargai tamu. Oh iya, harusnya. Ya kan kita kan namanya ya walaupun makanan sedikit, tapi kalau makannya bareng-bareng itu jadinya luar biasa dan nikmat. Kacanya lanjut dong, aku mau ke kamar boleh ya? Ke kamar. Kamar ini dulu aja kali ya. Jadi ini dulu kamar aku. Oh iya? Dulu. Kamar aku pakai kasur ini juga? Enggak, kasurnya beda yang di kamar sekarang. Oh gitu. Iya. Karena itu kan lebih lebar jadi biar bisa puas kita mainnya. Hah? Main apanya? Lapangan bolanya biar main bol. Biar enggak main PS. Perasaan enggak ada PS deh. Mau beli nanti. Oh gitu. Ada kursi pijat juga ya? Terus karena kamar di sini belum ada meja banget, jadi sementara kan pakai ini nih. Nah, karena capek butuh senderan, biasanya editor pakai ini. Kadang sambil ngedit sambil pijat. Dinaikin.
bikin aja. Ya boleh kali masuk ke sini juga enak deh. Iya bisa. Tapi kadang-kadang kalau mau nggak mau kayak gitu kayak gini. Sementara ya guys, soalnya. Hey, kayak gini juga udah menyediakan banget loh. Itu. Ini lo. Taruh di set dah. Oh gitu. Benar-benar. Tapi rasanya sama kayak pijat plus. Ah? Aku belum tahu sih, belum pernah nyobain. Ini waktu itu fan fest yang ada Caca tuh. Ini Kak Icis ya? Ini siapa? Skinny. Skinny. Oh, aku gak pernah kayak gini nih, Kak Caca. Kak Caca ini apa, pengalamannya udah banyak banget. Ih. Skinny Vibes kan? Kalau itu apa tuh yang itu tuh? Yang itu juga sebenarnya gak ditaruh situ. Cowok-cowok dua apa tuh yang di belakang? Oh iya, ini kado dari Wahyu Slow waktu pernikahan. Kado Wahyu Slow dari waktu di pernikahan. Ini aku sama almarhum papa. Ini Caca sama papanya. Goki. Yang sudah di sana, yang sudah di surga, senang lihat kita sudah menikah. Iya gitu. Pastilah. Sedih. Aku sedih pas ngeliatnya, ya ampun. Sedih, terharu. Iya, terharu dan sedih seperti itu, sedih banget. Ya ampun. Itu mah tahun berapa itu ya Allah? Ini konten makeup Barbie. Oh gitu. Mirip Barbie enggak sih? Atau mirip boneka santet? Bukan masalah boneka santet, ada satu yang masih ngepet tapi dia lilinnya sudah habis. Ini sudah. Oh iya benar. Itu jahe kerjaannya pelihara babi dia. Oke, okay. Rapi sih rapi. Ini apa Kak? Toilet tamu ya? Toilet tamu. Tapi toilet ini sih ya buat kecil-kecilan, buat umum-umuman aja sih. Iya. Lampu belum diganti lagi, udah tinggal. Nah, di sini ada apa? Udang. Udah. Apa tempat nyimpan apa? Ya, penyimpanan apa? Boleh dibuka enggak? Siapa tahu ada hal-hal bosnya. Ada di sini ada enggak? Di sini ada jenglot, ada apa? Jangan. Luar isinya di luar, salah satunya jenglot lagi makan di situ, lagi makan indung. Jeng, apa-apa, kenalan lah. Jangan. Wah! Oh, dia kaget. Mau lihat dong. Masa enggak boleh? Aduh. Enggak boleh. Nggak boleh, iya jadi ganggu deh, takutnya ntar nih udah nanti diikutin ya? Ntar mau lo diikutin deh. Cowok ikut jadi gue yang takut sih. Enggak lah guys, ini gudang sederhana buat nyimpen ada atas juga. Ada koper-koper. Oh, itu bonekanya dari mantan itu ya? Kok tahu ya? Demi kalau nebak suka bener, itulah itu barang horor yang dia kan itu bentuknya doang kayak gitu loh, tapi ada isinya. Cuy, ngomong ya, takutnya. Kalau cabang, dia mah takut bener. Takut banget tadi ya. Iya, takutan banget. Oke, kita ke kamar utamanya Kak Caca dan Andre, tempat ngewa. Biasanya kalau di sini kalau lagi mandi berdua gimana coba? Peragain. Ada kacamata Ray-Ban, ada kacamata banyak lah pokoknya. Nah, di situ tuh. Kalau